Benarkah orang yang telah meninggalkan tanah air, berhijrah, adalah orang yang tidak sayangkan negara, tidak patriotik, malah mengkhianat? Ini adalah di antara kata-kata kecaman yang diucapkan oleh setengah netizen yang pernah saya temui selama aktif berada di media sosial. Memang benar, mereka yang berhijrah itu ada pengalaman peribadi, cerita peribadi masing-masing. Tetapi itu tidak semestinya bermaksud mereka meninggalkan tanah air kerana sudah tidak lagi sayangkan negara mereka. Kata orang putih, love is a verb. Cinta adalah kata perbuatan. Cinta tidak mempunyai apa-apa makna jika ia hanya slogan, puji-pujian, retorik kosong dan semangat sentimen yang membuta tuli semata-mata. Cinta harus diserlahkan dalam bentuk perbuatan yang memberi makna kepada cinta itu. Jika kita cinta, kasih kepada seseorang, kita akan buat benda-benda yang bermanfaat untuk kekasih kita dan mengelak daripada melakukan perkara yang melukakan hatinya dan mendatangkan kemudaratan. Itulah juga dengan negara. Apabila kita cintakan negara, kita buat benda-benda yang memberi manfaat kepada negara. Untuk memberi makna cinta kita kepada tanah air, kita jangan persoalkan apa yang orang lain buat dan tidak buat. Tapi kita tanya kepada diri kita sendiri, apa yang kita buat dalam kehidupan seharian kita yang manfaatnya adalah untuk mereka yang berada di sekeliling kita, untuk tanah air kita. Selepas meninggalkan tanah air pada tahun 2016, rasa kasih sayang, cinta malah rindu saya kepada tanah air bermula dengan perasaan itu terhadap ahli keluarga, sanak saudara dan kawan-kawan. Yang pertamanya. Keduanya, walaupun telah meninggalkan tanah air, saya cuba untuk terus menjadi manusia yang bermanfaat melalui bidang saya, mengkaji berkaitan dengan pendidikan, memodelkannya melalui amali sekolah yang kami usahakan. Dan sekolah itu juga dinamakan sebagai model school kerana ia memodelkan apa yang kami cakap. Bukan hanya kami melakukannya di sekolah kami, kami menulis mengenainya, mengadakan seminar, menyebarluaskan ia agar sekolah-sekolah lain termasuk juga sekolah kerajaan terinspirasi untuk melakukan perkara yang sama. Setiap orang ada daerah perjuangan masing-masing. Perjuangan yang saya pilih adalah untuk memperbaiki sistem pendidikan agar pendidikan berkhidmat untuk yang perlu dididik, iaitulah anak-anak. Bukan orang atasan, bukan VIP, bukan orang politik. Dan bagi saya, itu adalah satu daripada jalan saya menzahirkan patriotisme saya. Walaupun saya tidak pernah melabelkannya sebagai patriotisme, bagi saya sebagai seorang Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan bahawa sebaik-baik kamu adalah kamu yang paling bermanfaat kepada orang lain. Saya juga terus berusaha untuk menulis buku bersama Integriti dengan harapan kandungan buku itu bermanfaat untuk mereka yang membacanya. Dan majoriti mereka yang membacanya berada di tanah air. Oleh yang demikian, kita berhentilah daripada. Pada masa yang sama juga, kita harus menginsafi bahawa cinta itu adalah sesuatu yang boleh terluka bila mana insan yang kita sayangi mengkhianati kita, melakukan benda yang memalukan kita, pasti hati kita akan terluka dan cinta kita akan tercedera. Cinta kepada negara tidak dapat lari daripada diuji bila mana kita dibelenggu dengan perkara-perkara yang memalukan seperti korupsi, salah laku dan kita belum menampakkan kesungguhan untuk membenterasnya. Dan ini adalah perkara yang perlu kita berikan perhatian kalau kita benar-benar cinta kepada negara. Bila kita tak jaga benda-benda ni, kita akan kekurangan satu demi satu perkara yang menjadi sumber kecintaan yang boleh kita zahirkan secara nyata selain daripada benda-benda yang Tuhan bagi kat kita seperti alam sekitar yang cantik, kedudukan geografi yang begitu strategik, sumber asli yang begitu mewah. Tapi bila mana ekonomi tidak progres, banyak masalah sosial, banyak perbalahan, sentimen, pergaduhan, perkauman, bangsa, dan pendidikan juga merosot kualitinya pada memenuhi keperluan muridnya sendiri, bukannya untuk dibanding-bandingkan dengan negara lain, maka kita akan kekurangan sumber untuk menzahirkan kecintaan kepada negara. Lalu dalam keadaan sedar ataupun tidak sedar, rasa cinta itu mungkin akan berpindah kepada benda-benda yang bukan-bukan. Sentimen-sentimen tentang pergeseran bangsa, agama, bergaduh, suspicious terhadap sesama kita, bukan musuh luar tetapi dengan rakyat sendiri, semata-mata kerana berbeza politik, berbeza bangsa, agama, sedangkan kita sudah pun hidup bersama berpuluh-puluh tahun masuk ke sambutan hari kemerdekaan yang ke-66 pada tahun ini. Justru marilah kita mengikhlaskan diri pada memaknakan erti kemerdekaan dengan bermuhasabah
Adakah aku ini seorang manusia yang bermanfaat kepada mereka yang ada di sekelilingku dan tanah airku? Rasaskan kepada apa yang aku buat dan kurangkan menyoal apa yang orang lain buat dan tidak buat. Kerana sampai masanya kita akan tinggalkan tanah air itu, di bumi mana tak pasti, tapi kita akan dikuburkan. Dan di dalam kubur, kita tidak akan ditanya tentang amalan orang lain, tapi kita akan ditanya tentang apa yang telah kita buat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan yang buat kita.